kenapa dakwah para nabi itu dimulai dengan tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi itu diajak untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan, karena kalau selamat dari kesyirikan, insyaallah yang lainnya aman, karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau enggak sukses, orang ini termasuk orang yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berada di atas Islam, di atas tauhid. Iblis enggak berhenti, tetap akan sesatkan antum, mungkin dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan bid'ah. Masya Allah. Nah, antum harus tahu bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang bisa mengantarkan kepada hal yang pertama, yaitu kekufuran, yang disebut bid'atun mukaffirah.